Coba kalimat subhanallah itu kalau kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi udawe kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani ila rahman, kalimat sing disenengi Allah. Mbok disenengi Allah kok iso dadi kafir. Memadzab apa? Aneh kok. Kalimat sendiri-sendiri Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi sesat. Lalu ya pada ini kalimat yang disenengi Allah tinggal turu, tinggal lango. Sehingga ini pada ini nak tahlil suwi, mergo ini yang di order semangat. Ya pada ini kan cari bapak, ya juga geman kan nangia, ya tak tahlil suwi-suwi darah ini kok boleh tambahan sanggup. Cari bapak, tak ada di gua biasa wah, memang 5 menit yo. Pepek itu order, ben sing order puas nus, memuaskan apa? Sing order dari bapak nus, sampean ragu tuh anut bapak kulo. Cuma kulo cocok, mantap. Tapi kulo pas saya wong suka, wong sos, podo aye, paketnya sama. Pak Rukin mesti ora. Kiai latihan nih, delok pengordering. Sing order meyakinkan nus, oleh menilai lele wong, muantep. Sing order bus tuh pas ngerti rompulah bus. Gebut ya kena. Mun yo yakin yo, soalnya saya yakin nak dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau subuh, lalu penting yang ngaji saya jenar mar. Terus ketiga, mau kan kalau sebut dua, ketiga, walau la an nalta kita tibal kalam kama nalta itu tibat tamar. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Maknanya aku ning dunia aku seneng. Biar aku melok nyeleksi mana kalimat sing untung no Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya Siti Nomar, aku ning dunia aku lebih semangat dibanding swargo. Biar ning dunia aku anaknya khidmah. Nah ning swargo anaknya mendapat. Cara pikirannya orang cinta, seneng khidmah apa seneng mendapat? Seneng khidmah, seneng memberi, seneng memberi kontribusi, timbang sekedar men, itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Ya, aku yang muni seneng Allah dan Rasul tapi kepingin itu. Waktu kali ke pacaran seneng meloroti. Iku detika tak ngawur. Gue mau buat uang gue mikir. Wan gue nak ngaji gue semangat. Pia-pia kalau pas ngaji gue memberi kontribusi dengan umat kaji Nabi jadi pinter. Paling gak ya rontok lah, misalnya orang pinter-pinter ya rontok. Kalau nak narjet yang pinter malah kecewa, malah loro hati. Kalau itu gak menuso kan, nanti salami template tiang gak seneng, tapi terbatas. Biaya mari bisa, biaya ku hak saya. Mendapat ku juga pasti seneng, ya biasa. Seneng udah ku rahmati pengira. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Biaya alia dulul ya, khairum lelatis. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi lebih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang ono sing ngaturi sing hormat. Iku ora usah nikmati nemen-nemen. Piye-piye iku mendak. Nah, mentale wong seneng ku kak memberi luwih puas timbang mendak. Ana kula nak mulang temu timbi happy. Piye-piye iku untuk ridane Allah. Nah, mendapat ya sak kadare. Iki seneng sak kadare wong kula manusa. Tapi sak niki ke atas sing walian pas mulang wong apa ngop materi ra disiap no kanggo masyarakat tuh bodhoe tak omongi ngene wis seneng. Tapi nantuk sepeneng, oh sarap. Tapi kira rasa gedeng wong itu gede ngono ada gedeng-gedengan biasa wae napa? Biasa. Modho ngono nek ada gedeng-gedengan iku ya jenismu nek. Mbok gede biasa wae napa? Ya itu jenis harus saling dukung. Nain rokok terus-terus. Ya dadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis saking niate mesek lah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjen Nabi tanah kahu, tanah salu, takal saru fa inni mubahin dikumul umam kenang neka nang di anak syukur-syukur akeh. Mergo aku bangga nang umatku. Jadi kita punya kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang ngawal tauhid. Nah anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi nah anakku kecewa, aku moro terminal, moro perapatan, orang seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid.
lo mbak anak tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya berarti anti, radhi cita-cita jadi wong alim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng gue, gue gak seneng. Tentu pengen gue bapaknya repot. Rokan gue gue juga bantu. Orang ngono kan maksudku. Dene gayane kok paham mengkelong. Sering padha kritik iki sering. Lan anggere ngaji kan sifate iblis ku kritik weling kowe jero. Tapi ku kritike ku luwih parah. Nah, oh kan ngombak dadi ora beda napa? Beda. Kritik mek napa? Dene ngombak, cuma kakean ombak. Orang yang itu biasa lah. Yo yakin yo saya ini dunia tempat kita sujud, tempat kita beribadah.